Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, pemirsa semuanya, bertemu lagi bersama saya Putri Tahta dan rekan saya Iwan Himawan dalam acara PKB Jabar Fest for 2019. Ada apa aja nih di acara Jabar Fest for 2019 itu? Bisa kamu jelaskan sedikit? Di acara PKB Jabar Fest for 2019 ini ada 7 launching yang akan di launchingkan. Launching itu? Launching itu kancing. Oh, kancing ya. Oh, salah. Oke. Ada 7 yang akan di launchingkan, 7 item. Yang pertama itu adalah launching apa? Launching WiFi gratis. Launching WiFi gratis di seluruh Jawa Barat. Jawa Barat. Totalnya ada 626 titik. 626 titik, sangat banyak sekali. Jadi masyarakat di Jawa Barat bisa menikmati WiFi gratis dari PKB ya. Betul, dari PKB. Jadi PKB itu melayani dan berbagi dan peduli juga untuk masyarakat di Jawa Barat, dan terbukti. Tanggal 2 itu kita launching di 626 titik di Jawa Barat, itu launching spot-spot wifi gratis ya. Betul sekali. Luar biasa PKP. Nah, yang kedua apa tuh? Bukan cuma itu saja. Yang kedua ada angkot cinta. Angkot cinta seperti kayak Dilan. Bukan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi rencananya PKB Jabar itu akan membranding semua angkot-angkot di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, betul sekali. Bentuk kepedulian dari PKB Jawa Barat terhadap para pengemudi angkot di Jawa Barat. Gitu ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Terus apa lagi nih? Kemudian yang ketiga itu ada launching mobil PKB Usik. Sik. PKB Usik. Nah, tahu enggak apa itu Usik? Ya, PKB Usik itu, mobil PKB Usik itu adalah mobil yang diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Barat untuk kebutuhan transportasi. Contohnya apa aja? Misalkan nih, saya mau belanja, habis belanja dari pasar itu kan ringkih ya. Nah, itu bisa numpak gitu ya, bisa menggunakan fasilitas mobil PKB. Kalau Usik itu adalah bahasa Sunda ya. Usik itu bahasa Sunda yang artinya gerak gitu ya. Jadi mobil yang memang bergerak. Untuk masyarakat ya. Betul sekali. Jadi masyarakat Jawa Barat bisa menikmati, atau misalkan ada kendala-kendala di wilayahnya, ada mobil PKB Usik tinggal gitulah. Betul. Pokoknya seperti itu. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bun? Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat ini adalah launching mural. Launching mural. Tahu nggak mural? Kemana? Mural itu kalau lihat kamu mural, aku nih mural. Mural. Mural ya, itu mah mural. Jadi mural itu semacam lukisan yang memang ditulis tangan. Itu ada di beberapa titik di wilayah-wilayah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat. Nah, itu tanda sebagai tanda kita bahwa keberadaan PKB di setiap seluruh penjuru kota dan daerah itu terdapat PKB. Nanti didesain tembok-tembok rumah itu selucu mungkin ya. Itu ada di 500 titik. 500 titik se Jawa Barat. Biasa. Selanjutnya apa lagi nih, Bu? Untuk yang selanjutnya itu ada launching AKP. Apa ya? APK. APK. Ya, APK. Aku lupa. Apa itu APK? APK itu aku pada kamu. APK itu alat peraga kampanye. Oh, APK itu alat peraga kampanye ya. Jadi PKB Jabar itu akan rencananya akan serentak memasang alat peraga kampanye serentak di tanggal 2 yang nanti akan diresmikan oleh Ketua Umum DPP PKB Bapak Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP Jawa Barat Pak Saiful Huda. Nah, jadi ya itu kemeriahan di PKB Fest ini sangat-sangat meriah, dan sayang kalau misalkan teman-teman sahabat semuanya tidak datang pada acara tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang paling menarik itu adalah pemindahan landmark dari Somalia ke kilometer 89. Somalia pindah ke kilometer 89. Ya. Jadi seperti apa landmark? Landmark itu seperti billboard lah, atau marka tanah. Jadi ada tanda-tanda gitulah. Tanda itu, tandanya itu adalah PKB Hashtag 1 yang akan dipampang nanti di kilometer 89 Tol Purbalenyi. Tol Purbalenyi ya. Jadi kalau misalkan mau ke Jakarta, mau dari arah pulang berarti ya, dari Jakarta mau berangkat ke Bandung, itu bisa kalian nikmatin view-nya landmark PKB di kilometer 89. Betul sekali, luar biasa. Luar biasa. Nah, itulah keseruannya. Menurut saya sih kalau misalkan nggak datang pada hari waktunya tanggal 2 Desember pasti nyesal. Pasti nyesal.
Ya. Silakan teman-teman, sahabat, saderek, dulur, sebaraya, kabeh datang ke Bandung tanggal 2 Desember di mana, Bud? Di Pajajaran Sports Center Bandung. Hmm. Ajak mantan juga ya. Mantan motong dibawa bikin we kabupaturan. Siap. Ya, gitu we. Saderek, sadayana, warga dulur semuanya, sahabat, rekan, saya juga para pemirsa semuanya, PKB Jabar Facebook 2019 yang akan hadir 2 Desember 2018 di Sport Center Pajajaran Bandung. Oke pemirsa, demikian rangkaian acara PKB Facebook 2019 yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Tanta dan rekan saya Iwan Imawan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampurasun. PKB Jabar peduli melayani berbangsa.